Bersama Wakil Presiden Republik Indonesia, Pejabat Gubernur Gorontalo melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Agung Baitur Rahman Limboto, Kabupaten Gorontalo. Sebelum bertolak kembali ke Jakarta, Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta rombongan melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Agung Baitur Rahman Limboto, Kabupaten Gorontalo. Di sela-sela sholat Jumat berjamaah, Wapres memberikan tausiah singkat kepada jemaah yang hadir. Di mana dalam tausiahnya, Wapres mengajak masyarakat Gorontalo jelang akhir bulan Ramadan untuk tetap menjadi orang yang penuh ketakwaan. Dijelaskan bahwa orang bertakwa adalah orang-orang yang mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan tidak mengerjakan apa yang Allah larang. Demikian halnya dengan orang-orang yang mengerjakan perintah berpuasa sebagai bukti ketakwaannya. Dia petunjuk untuk manusia secara umum. Kamu menyebutnya hidayah itu dilala, menunjukkan kepada seluruh yang mukmin, yang iman, yang tidak iman, Quran menjadi petunjuk. Tetapi Allah juga mengatakan hudan lil muttaqin. Al-Quran itu hudan kepada orang, artinya kepada orang muttaqin itu hudannya adalah hidayatul ma'munah. Yaitu hidayah pertolongan, artinya orang muttaqin itulah yang menggunakan, memperdomani Al-Quran. Usai melaksanakan sholat Jumat, Wapres bersama rombongan kembali ke Jakarta menggunakan pesawat Boeing TNI AU dari Bandara Udara Jalaluddin, Gorontalo. Tim Liputan Advetorial, Mimosa TV.